sekolahnya pindah ke rumah, sudah kita lakukan. Tidak usah berkantor, 70% sudah kita lakukan. Pembatasan transportasi kereta api sudah berkurang, Hampir rata-rata semuanya sebenarnya sudah. Maka sekarang kita lagi menghitung secara apa detail angka-angkanya agar kita punya aturan turunan. Tadi dalam kementerian, keputusan Kementerian Kesehatan itu atau Permenkesnya itu tidak ada aturan kuantitatifnya, hanya ukurannya kualitatif. Seandainya terjadi peningkatan apa mereka yang mengalami kesakitan, seandainya terjadi persebaran, nah itu seandainya itu berapa? Apakah levelnya desa, apakah levelnya kecamatan, atau kabupaten kota, atau provinsi? Maka kita menyiapkan terus. Intinya hari ini kita kendalikan dulu kondisi yang terjadi di masyarakat. Tetap tidak mudik dan pakai masker.